نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين واتبع سبيله بالهدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تراب وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه جمعتنا رحمني ورحمه الله. الحمد لله كرمنا إلى سنجد ومجدك بشكر إذا كبال الله سبحانه وتعالى يبلغ ما نبرك الكريمان لك لني أكبر جدا. انظر إلى سنجد من هناك من شكور يا كريم رحمة الله سبحانه وتعالى dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada memperbaiki kemuliaan kita dan kehormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus untuk kita senantiasa berusaha diri kita mengajar, menelaah, mengkaji dan mengajari dari apa yang kita jalani dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita nanti masih ada kekurangan atau juga bahkan ada kelebihan dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita masuk di acara semacam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dari bulan-bulan Muharram, masuk dari bulan Muharram yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan inna inda tashkurukum inda Allah inna asyara syahram fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. من بناء السنة الله سبحانه وتعالى يدل الرجل السنة semenjak الله سبحانه وتعالى menciptakan langit dan bumi ini dan dari الرجل السنة ini ada empat bulan yang dimuliakan yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Dan kita sudah masuk dalam bulan Rajab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. Maka jangan sekali-kali kalian berdiri kalian di bulan-bulan yang mulia ini, bulan yang mulia. Maka jadi kita senantiasa menjaga dalam perbuatan kita dalam amal kita, karena nilai-nilai dari amal kebaikan atau juga keburukan akan berbeda dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Maka ini bulan untuk kita menabung, bulan untuk kita menambah bukti penjalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun juga bulan untuk kita senantiasa mawas diri kita, senantiasa kita pantaskan dari kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini adalah akan sangat bahaya dan jeleknya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah kami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita umat Rasulullah SAW. Namun demikian,
dan yang kita benar-benar mengilmuinya dan memanfaatkan dari mawalatul khairat, musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam namun demikian jemaah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya jemaah tidak akan pernah berhenti untuk mencegah manusia kepada jalan untuk menggelincirkan manusia dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala baik kepada mereka-mereka orang-orang yang mungkin orang-orang yang akan memiliki niat-niat yang baik maka demikian pula orang-orang yang ada kepentingan atau juga ada masalah-masalah dunia-dunia yang kemudian syaitan pun berikan bisikan-bisikan kepada mereka kepada agamanya yang kemudian dengan mengatasnamakan agama tergelincirlah orang-orang yang memiliki niat yang baik yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang benar yang kemudian Rasulullah SAW mengikuti kepada jalan dari syaitan nasallallahu alaihi wasallam maka jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang harus kita teman. Jadi musim-musim kebaikan ini yang tentunya pada musim-musim kebaikan seperti ini banyak terjadi di kalangan orang-orang atau di kalangan kaum muslimin pada mereka menambah-nambah dari apa yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam padahal di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita dengan peringatan keras kepada kita bagaimana hadis yang masyhur hebat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai menjadikan hati kami bergetar dan mata pun kemudian menunggu biar kami bertanya ya Allah seakan-akan ini merupakan ajar perpisahan sebenarnya itu akan menjadikan maka wasiat yang akan wasiatnya kepada kami kemudian Rasulullah SAW katanya kursi itu kita Allah wa sami Allah wa inta amara alaikum al-jum halaj aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar dan taat kepada penguasa yang sah meskipun kaya diwajibkan oleh seorang budak yang kita budak nafsu fa'inna muhajya ini bukan sebagai Allah tidak akan menjadi Allah maka mungkin pada dia yang ingin menikah nanti akan mendapatkan perkenalan yang baik wa'alaikum bikun nanti wa sunnah dan budak lain wajibi nanggar gigi namin ba'at wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahmu dan sunnah para budak lalu rasul orang-orang mendapatkan pembinaan, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari peninggal. Wa iya kumamah dan dari Allah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Baik nabut jamah jadah bidah. Maka semuanya setiap-tiap ada-ada itu adalah merupakan bidah. Ada dua poin dalam hadis. Rasulullah SAW berikan peringatan yang pertama, alaikum bisunnah agar kita senantiasa mengikat dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW bilang wajarkan baik berupa perbuatan atau berupa tinggalkan maka kita lakukan kita berbuat seperti apa yang berbuat oleh Rasulullah SAW dan tinggalkan berbuat seperti yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW makin silahkan dan tidak hakikat dari kita menghidupkan pada sunnah adalah anda berbuat dan meninggalkan perbuatan semuanya kembali kepada kegunaan-kegunaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi alaihi salam alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Berkatulinya agama ini telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan dan juga dengan kemisijawan dan juga dengan segala berjanji Al-Islam yang kepada Allah ada Islam adalah agama yang mulia dan tidak ada yang bisa menandingi akan kemuliaan Islam Al-Yawm akhbaru lakum dinakum wa sabdu alaikum mihmat wa rabi'i kulatum al-Islam al-Islam sempurna dari
Islam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan buat? Maka dalam hal ini, bagaimana kita memahami pelajari yang ketukunan Islam, inilah yang penting bagi kita. Karena banyak orang menanyakan kesempurnaan yang kemudian Islam, namun kemudian mereka banyak melakukan hidrogena, mengkaya saja, seakan-akan mereka lebih tahu siapa yang telah didapatkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap baik hal-hal yang tidak pernah sejak Rasulullah SAW. Karena itu mengalihkan Allah SWT menjelaskan man hajar al-Islam jihada ya Allah yang menghajar maka jangan mengatakan pada Allah dan Islam. Karena dia adalah yang mengatakan satu kebukaan saja dalam Islam yang dia rasa sesuatu yang baik maka tunggu dia telah menunggu Rasulullah SAW berkhianat dengan Islam. Masalah yang perlu disampaikan, masalah yang perlu dijelaskan, yang kemudian hukumannya ada yang mau menjelaskannya, dan yang tidak akan keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Al-Yawma Fatu Lakum Dinakum Wa Fatu Alaikum Ni'mati Wa Fatu Lakum Dinakum." Maka kemudian nama yang mengatakan, "Fatu Lakum Yawma Dinakum Wa Fatu Lakum Dinakum." Akan hal-hal yang pada masa Nabi yang ingin melakukan tidak dimasukkan dalam agama jangan dan sekali-kali sampai hari ini pun tidak boleh untuk kita melakukannya dalam agama jangan melakukan anak buat anak inilah ketentuan dan inilah prinsip yang harus ada pada kita dalam kita belajar jangan kemudian kita usahanya melewati ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat mengikuti kebanyakan apa yang dilakukan oleh manusia tanpa dari maka kita dari taklim yang sudah dari mengikuti agama dengan tanpa dalil bagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah la tuwasibni wa la tuwalid syafi wa la tawli wa la tawtai jangan takut kepada syafi kepada Sufyan al-Tawli kepada Syam al-Awdah pada siapa ini Allah SWT Alhamdulillah Sunnah para muhajirin sudah mengatakan demikian saya memberikan wasiat kepada kata beliau kemudian mengatakan hudu min haitsu nahum ambillah dari mana mereka itu mengambil ambillah secara mereka di mana pun pergi jangan semata-mata kepada pendapatnya ini wasiat mengatakan peran Allah SWT kepada kita agar kita jangan kita beragam bukan dalam bulan berasa tapi di atas bayinah dinamat dari dia terbunuh dia terbunuh yang dia Yusri yang menghadapkan bayinan wa yasya man hayyam bayinan agar hiduplah orang yang hidup di atas bayinan ketika pula yang binasa kesatu juga di atas bayinan yang hak juga di atas bayinan dan juga yang batil juga di atas bayinan walhamdulillah agar hanya tidak dijelaskan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ikatkan kepada kita فَرَقَنَا لَكَ حَجَّةٍ فَيَوَلَا إِلَّهَا كَانَ هَارِنَا لَا يَرْزِقُوَنَا إِلَّهَا Rasulullah SAW menjadikan kita dalam keadaan dia adalah semahajjatin layak dia adalah semahajjat yang bersih kata tidak ada kesamaran takkan kata mereka Allah bersama dan berfungsi yang menggerakkan mengepakkan kedua sayapnya Rasulullah SAW memberikan memberitahu kepada kami yang lagi itu jangan berada yang kalau kemudian kita menyimpan rezeki dari ini maka artinya bukan perkara buruk, bukan perkara yang gampang hanya dalam hal ini tentunya bagaimana kita mengkaji dan menghitung akan kesempurnaan agama ini akan mahajjah di Allah akan kemudian agama ini agar dalam ibadah kita dalam agama, dalam akidah kita dalam amalan kita jauh dari apa-apa yang tidak pernah dituntun dengan Rasulullah SAW maka di mana ada Allah SWT khususnya di bulan yang mulia bulan berujud bulan untuk kita menambah 23 orang yang kebaikan kita bulan untuk kita menambah bulan untuk kita menambah bukti yang kebaikan kita di bulan Allah SWT bulan untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan berbagai kebaikan karena keutamaan dari Al-Qur'an namun kemudian membutuhkan dengan cara ibadah tertentu
atau juga dengan ritual-ritual tertentu yang tidak pernah dikhususkan dan tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan Rasulullah, maka kita ada sesuatu yang mahdadah, sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW, sesuatu yang mahdadah. Ba'inna kutna mahdadah yang tidak, maka semua hal yang baru ini akan merupakan bid'ah, kata Allah SAW. Maka bahagia menjadi Aizzatullah wa sallam. Manakala kita termasukkan dari awal bulan kemarin baru saja, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham, dan juga banyak bertanya berapa kata yang masuk kepada saya dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bahkan juga kita dapat banyak kaum muslimin yang mengawal bulan Rajab untuk mendapatkan yang terkuat hari pertama dan kedua. Bahkan katanya banyak sebabnya melalui adanya kamu barang siapa berbuat sama dengan dua hari itu, pahalanya adalah seperti dua ke dua tahun. Kemudian bagi yang menyebabkannya akan mendapatkan tamanan seperti 40 tahun, ada yang mengatakan tamanan 10 tahun. Tak terbebas kalau tak sahabat. Maka dimana ada kepercayaan bulan? Tidak ada keputusan sama pun dari bulan Rajab dengan berbuat pada hari-hari tertentu, kecuali bagi mereka yang membiasakannya dengan berbuat dari Senin dan Kamis, dan atau juga kita yang lebih atau buat saja umum. Maka tentunya keutamaan bagi mereka yang mendapat apa yang mereka biasakan itu dari bulan-bulan yang mulia. Tentunya ini yang akan berbeda. Kenapa semuanya membutuhkan dengan berbuat dari tanggal 1 dan tanggal 2 adalah sesuatu yang tidak pernah ada dari Rasulullah SAW. Ia berdiri dengan demikian pula hal berhubung sahaja Rasulullah SAW mengatakan bahwa hadis dari tentang puasa atau menghubungkan puasa di bulan Rajab ada dua bagian. Yang pertama hadis dari adalah lemah, atau yang kedua adalah hadis dari adalah lemah. Tidak lepas dari lemah dan palsu, yang sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai tanda dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang akan bertanya, apa salahnya? Orang berpuasa masa dilarang. Maka tidak akan ada salah besar, karena tidak sesuai dengan tuntunan. Bagaimana kata baik sesuai orang yang mengatakan ibadah sendiri. Ketika seseorang bertanya dan mengatakan, apa dasarnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa, karena puasa? Dia kata saya misalnya mengatakan, engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah dan tidak di sunnah. Kau menyelisih kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka dia berkata, bukan berkata. Yang terkadang kita menganggap sebagai satu ketenangan, akan itu dalam satu kemaksiatan. Maka sekali lagi agama ini sudah jelas, agama ini sudah gamblang, tinggal kita lakukan sesuatu. Ini yang pertama dari kerusakan-kerusakan atau kebijakan yang terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh sebagian politik dengan mengkhususkan sholat di malam hari ini? Apa mereka katakan dengan sholat Allah wajib? Maka ini sudah dijelaskan oleh bahasa dari para ulama. Seperti juga dijelaskan oleh Tahu saja bahasa ini tidak ada terputus hadis yang sahih dan sahih. Bahkan juga hadis yang lemah itu juga dijelaskan. Tentang ada keputusan dari sholat yang putus di bulan Rajab. Maka ini sudah dijelaskan juga bukan satu hal yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, akan atau ketika kita hanya terjadi di bulan Rajab adalah menghubungkan bulan Rajab dengan apa tertentu, karena ini barangnya dihidupkan oleh mereka-mereka orang-orang Cina dari kelompok ekstrim khususnya dari kalangan Ismailiyah dan Nusairiyah. Maka jangan menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun tidak pernah terjadikan. Kalau bulan Rajab mereka berbondong-bondong bukan dari Cina asalnya, tapi ini adalah dari sekte Islam ini dan Muslim. Mereka berbondong-bondong ketika bulan Rajab
mengadakan memutuskan hukum Allah. Benar, kita yakini dan kita benarkan. Contohnya Masjid Nabawi juga Masjid Al-Haram, dua masjid yang termasuk tidak dibolehkan karena syariatkan untuk satu rehat. Bagaimana saja yang ini sangat terkenal. Ya, satu rehat ini tidak ada rasa dimantai. Tidak boleh untuk sengaja mengadakan perjalanan kecuali kita kepada tiga masjid. Al-Masjid Al-Haram, wa Masjid Al-Haqqa, wa Masjid Al-Haqqa. Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Haqqa, serta Masjid Al-Haqqa. Namun sebetulnya, kalau memutuskan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Rajab ini adalah sesuatu yang mubtada', sesuatu yang keluar dari tuntunan yang tidak pernah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh ashabul qurunil ula, oleh ashabul qurunil mufassalah, generasi-generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan sunnah kabarinya orang-orang Nusayiriyah dan juga orang-orang Nusayiriyah sekte ekstrim yang mereka bukan dari Islam sama sekali, bukan dari Islam. Maka kemudian jelas dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita teman apa mereka katakan dengan bulan Rajab, dengan Umrah Rajabiyah, dengan berbunyi Umrah Rajabiyah. Kemudian yang keempatnya, yang tulisan-tulisan yang kita lakukan ada sebagian komisi adalah membutuhkan bulan Rajab untuk bayar zakat. Putuskan dengan apa yang tidak dibinat. Maka dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala putuskan. Ada pun kemudian minggu itu maka kebenaran yang tentunya akan mendapatkan kebaikan. Karena itu masih bisa zakat ada menemukan jadi nama kepada yang baik. Dan kalau bertepatan dengan bulan yang baik, tentunya akan terlibat. Maka dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala ini yang tadi. Kemudian, kerusakan yang paling besar yang ini hampir ramai sangat terlalu 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 adalah apa yang dirayakan oleh kaum sini dari perayaan para Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jalan dengan subhanahu wa ta'ala ashabul syuhada tanda penulis dalam satu risalah dengan judul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan sekian banyak riwayat dari Al-Imam Abu'an demikian oleh Imam Muslim. Jadi sekian banyak para sahabat Imam Muslim membawakannya tadi tentang kisah Isra dan Mi'raj ini dari 20 orang sahabat. Kemudian Imam Bukhari membawakannya dari 15 orang sahabat kerabat. Maka semuanya tidak ada satupun yang menyebutkan tentang bulan tertentu, tanggal tertentu. Dan juga ada ibadah kepada kebutuhan sama sekali tidak pernah dituntutkan, tidak pernah ada dari Rasulullah SAW. Maka jangan menentang Allah SWT. Ini meskipun kita yang menghasilkan antara Allah berkawajidat mujizat yang paling besar yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah di Isra dan di Mi'raj yang Rasulullah SAW menjelaskan sampai ke Isra berkudat. Bagaimana kisah yang jelas yang sahih dan sahih apa yang Allah SWT yang telah sebutkan di awal surah Al-Qur'an. Subhanallah الذي أسرى بأهله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جلسنا يقين صلاة المغرب ما دلها الحدث namun kemudian menentukan atau kemudian menentukan kami kata kemudian Ada hadis yang sahih namun dibenarkan itu tanda suatu
saudara. Maka sudah tidak ada keputusan untuk kemudian bisa merayakannya. Apalagi dalam hal ini, tangganya pun juga bisa tidak benar. Bagaimana merayakannya dan seterusnya. Ini perusahaan yang terjadi di tengah-tengah komis ini. Yang harus tetap ada, menggunakan kembali dalam siang-siang yang agak bisa. Dan jalan kita beragam, meyakini sesuatu yang tidak pernah diuntungkan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semuanya akan mengingatkan kepada kita untuk kita dikoreksi dengan apa yang kita lakukan dalam berarti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalika qadir alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat wa dhikril hadis. أقول لا تسمعون واستغفر الله ولكم المسلمين مغفرة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bahwa sahabat Umar pun pernah memukul tangan-tangan sebagian orang
Tatkala mereka mengkhususkan bulan Rajab ini dengan makanan-makanan tertentu, maka kemudian beliau memukul tangan-tangan mereka. Ini sudah terjadi di masa sahabat. Maka tidak heran kalau kemudian terjadi pada masa kita. Sementara begitu jauhnya antara kita dengan Rasulullah SAW, maka kita teringat dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid. Di ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yati lil ladzina amanu tashaqqu li dzikrillahi wa ma nazala min al-haqq." Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tutup hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka dari Al-Haqq. Wa la takunu kal ladzina utul kitab. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faqala alaihimul abad faqadat qulubuhum." Faqala alaihimul abad. Masa berkepanjangan. Dan ini kita lihat jalan antara nabi, antara luhur dengan kita juga jauh. Atau kita yang juga jauh dari ilmu dan ulama. Lebih baik sedikit lebih ilmu kita yang terobsesi diri kita. Kalau kemudian terjadi penyusupan, terjadi infiltrasi dalam agama kita, sesuatu yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang tentunya tidak terus kemungkinan. Karena ini jangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang terjadi pada ahli kitab. Karena jauhnya masa antara mereka, yang kemudian terjadilah akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam agama mereka. Melakukan kemahan yang dianggapnya untuk kebaikan. Yang sabunan daun bersiruna sunnah. Ternyata mereka menganggap katanya mereka berbuat kebaikan, namun ternyata telah berbuat kemaksiatan. Nasallallahu alaihi wasallam alaihi. Mudah-mudahan ini semua mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita kembali mengoreksi, mempelajari, mengilmui dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sabar dan istiqamah dari sisa hidup yang Allah berikan kepada kita sampai kita menghadap kepada-Nya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Rasulil huda. Faqad amara Allah bi dzalika fa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala alaihi salatu wassalam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala rasulih. Ala imamil baqiin. Ali ibn Rawdah Uthman wa Ali wa sahbihi as-sahaba al-ma'in. Wa anta ma'ahum yadika wa karamika ya arhamar rahimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمي اللهم اعذرك اعداء الدين من الكفره والمسلمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام بشر فجر تدبيره يا اكرم الاكرمين اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع كلمه الاخر الحق رب العالمين اللهم اعز نفوسنا تقواها سلمنا تقيه من زكاها انت مسلمنا ومولانا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسم امرنا واصل لنا الديانة التي فيها معاشنا واصل لنا عاقبتنا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه حسبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك